بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مراد الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم wala haula quwwata amma ba'du wa amin wa minha dan di antaranya syarat-syarat sah mengikut ada mutaqaddumin fil makani yakinan tidak mendahului pada tempat dengan yakin. Ya, yeah. jadi syarat daripada mengikut imam menjadi makmum enggak boleh mendahului dirinya itu tempat dirinya daripada imam tuh ala imamin atas imam ala imamin atas imam bi dengan tumitnya jadi ukurannya tumit wa in taqaddamat ausabiuhu sekalipun mendahului oleh jari jemarinya Kan orang ada yang panjang kakinya ya, ada pendek gitu. Yang penting sama ini, nanti penting ininya. Ini tumit imam, ini tumit makmum, mesti di sini. Ya. Jadi ukurannya tumit. Kalau sembahyang yang berdua, eh ya maksudnya berdua imam, imam sama makmum sendiri gitu ya. Begini ini tumit, tumitnya makmum, imam, ini ujung kaki makmum gini sebelah kanan di belakang ya amma fi adapun ragu pada mendahului maka ya. tidak memberikan pengaruh ya. ya kalau ragu umpama gitu ya ini duluan apakah jauh mungkin ya tapi kalau kita dekat sih enggak ya segini kalau kita ya makmumnya cuma satu orang doang ya ini kaki, ini kaki Imam, ini kaki Makmum, ujungnya, gitu ya. ini tumitnya, ini ujungnya, begini. Begitu caranya kalau Imam Makmumnya cuma satu orang, ya. jangan Makmumnya satu orang jauhan, jangan. Ukurannya ini kaki Imam, tumit Imam, ini ya, Makmum nih ujungnya, gitu ya. Ammas uh, wala dulu musawatu tidak kenapa ya sejajarnya sama rata ini ya lakinna ha, makruhatun akan tetapinya makruh dan bukan hanya makruh begitu aja ya makruhnya bisa menghilangkan keutamaan fadilah berjamaah jadi kalau sama rata ya enggak apa-apa tapi makruh makruhnya itu bisa menghilangkan keutamaan berjamaah artinya kita enggak dapat pahala berjamaah sayang-sayang. Ya. Ini dipikirin banget itu ya. Wa nudiba dan disunatkan ukufu zakarin diri laki-laki walau sobian sekalipun ya sobian anak laki, anak kecil ya. Sekalipun anak kecil laki-laki Lam goiruhu, lam yadur goiruhu, yang tidak hadir oleh yang lainnya. Ya. Ya, jadi disunahkan berdiri laki-laki sekalipun anak kecil yang tidak hadir oleh yang lainnya an yaminil imami dari kanan imam. Ya, kalau umpama ya, orang dewasa ya, di kanan, anak kecil juga kalau umpama enggak ada orang dewasa cuma anak kecil doang kita sama anak kita umpama dia sebelah kanan. Ini secara normal kalau umpama kecuali enggak normal keadaannya umpama keadaannya sempit mau enggak mau dia mesti di kiri ya lain lagi itu bicaranya ad-daruratu tu mazurat lain lagi itu. Ya. Wa dan jikalau enggak sunnah lahu tahwiluhu. Ya. Jikalau tidak dia berdiri atas kanannya, ya, dia berdiri di kirinya, disunahkan baginya takwilu, ya, me merubahnya, dia putar, ya, karena itiba, karena mengikut Rasulullah SAW. Tarik dari sini nih. Rambutnya tarik atau atau ya bajunya nggak apa-apa juga sih. Dia diri di sini, kita di sini jadi di sini tarik, nggak apa-apa. Tarik, ya. bajunya nggak apa-apa. Ya. Atau rambutnya tarik kemari. Susah ribet begini, tarik. Mudah-mudahan jangan ngerti tarik apa maksudnya gitu ya. Ini nah, kalau nggak ngerti semuanya minta -tarik, tarik aja gimana sih? Iya. Insya Allah kalau yang ngerti begini dia ngerti dirinya di mana ya. Dia ngerti kalau itu ditarik mau dipindahin jangan ngerti Insya Allah diri di mana kalau sembahyang. Kalau orang sampai ditarik, ya berarti dia nggak ngerti atau dilupa. dia lupa. Dia nggak ngerti tentang sholat atau dia lupa. Gitu ya. Tapi kalau lupa kayaknya begitu, kayaknya enggak ya. Karena ketika dia mau berdiri dia akan berpikir di situ. Dirinya di mana? Di tengah, kiri atau kanan? <tuh> ya. Mutaakhiran Anhu hal kadannya belakangan daripada imam, qalilan sedikit tuh si makmum bi anta ta akhara an aqibi imami dengan bahwa mundur oleh jari jemari makmum daripada tumit imamnya eh, gini ya tadi saya contohkan seperti ini ini tumit imam ini ujung ya ujung kaki makmum coba diri contohkan joko sama kamu tutup sini kamu Mantap sana aja. Sini. Joko jadi imam sini. Eh mantap sana ya, sana ya. Mari Joko sini. Ini Toto ya situ. Coba kamu diri di mana jadinya? Ada situ aja. Kamu bisa dirinya di mana? Tuh, belum mengerti. Coba tadi yang digambarkan gimana? Ini dirinya. Ini yang lagi sini lagi. Nah. Kainnya tarikan, kayaknya totot. Nah. Nggak, segitu nggak apa-apa. Begitu tuh ya, kalau berdua ya. Dah sono. Tuh enggak dicontekinnya nggak ngerti dia. Hmm. -mm. Udah jelas banget penerangannya itu masih kagak ngerti. Masih dicontohin tuh kayak begitu tuh. Ya, kayak begitu. <laughs> ya, kalau sembah yang berdua tuh kayak begitu, ya. Sebelah kanan dia. Wakara jadi al keluar dengan laki-laki oleh perempuan. Jadi perempuan berbeda dengan laki-laki. Fatakifu khalfahu maka berdiri perempuan di belakang laki-laki. Ma'amazini -laki. takakurin serta bertambah mundurnya, tambah mundur belakangan. Ya, kalau tempatnya luas, itu ya. Tempatnya cuma ya semeter dua meter, ya mau mau dah. Itu yang umpama dia sembahyang suami istri ya. ya. Atau adik atau siapa gitu ya. Fa in ja zakarun akharu ahrama an yasari. Maka jika datang oleh seorang laki-laki akharu yang lain Ahroma maka ia yang baru datang bertakbir bertak, bertak, an anyasarihi dari sebelah kirinya dari sebelah kirinya. Ya. Jadi ya. dari sebelah kirinya imam. Tadi kan udah di kanan. Ya. Didiri dari sebelah kirinya. Waya ta'akharu qalilan dan mundur ia tuh. Yang sebelah kanan sedikit. Qalilan. Yang sebelah kanan mundur sedikit. Nah, Summa ba'da ihrami kemudian setelah takbiratul ihramnya si makmum yang kedua tadi itu yang sebelah kanan yang sebelah kiri ta'akhkhara maka keduanya mundur nah perhatiin jadi mundurnya bareng anhu dari imam nadban halkan sunat fi amin pada berdiri atau rukuin atau pada ruku nah, nanti mundur baik mau mundurnya pada waktu berdiri atau pada ruku' pada waktu ruku setelah setelah dia hatta yasira sehingga keduanya safan wara'ahu satu saf di belakang imam bisa dicontohkan ya coba joko sini yang berdiri depan uh, kamu aja dah ya. kang eh kamu ini ya kamu ya kamu diri kamu depan ini, jadi imam bang cepat 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 sini diri kamu tadi Joko di mana coba ya sen lagi sen lagi sana ke ayo Joko situ nah. tuh ingat ya ujung tumit makmu tumit imam situ ujung kaki makmum ya Joko makmum di belakang tepat di belakang Joko tapi jangan pindah begitu nak sana Ada. Ah, nah. Nah, gitu Ini jangan begini, tang Kakinya, aduh, 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 jadinya biar tegak biar cakep sembayang ya sembayang sembayang itu nah dirinya biar cakep gulungan lagi seninya Apas, kainnya, gak boleh kayak begitu. Gulungan kainnya. lagi aduh, 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 lagi ya. nah. Iya, segitu. Nah, ini caranya begini. Kemudian datang lagi yang baru. Ya. Datang lagi yang baru, coba di mana kamu? Eh, uh, Kamas. Sebelah kiri. Nah, sebelah kiri segitu. Betul? Segitu. Nah, kamu kamu takbiratul ihram. Eh, takbiratul ihram. Nah, tadi dibilang ya. Iya. Ya. Maka jika datang oleh laki-laki yang lain, maka boleh rahmiyah dari sebelah kirinya. Nah, nih, ini yang, yang baru, nih. Laki-laki yang kedua, Kang Mas. Ya. <laughs> <cuma possibly Czechossia> Jangan pikirin kemana-mana. <Charl> ya. Dan mundur ia tadi itu. yang yang mundur dan mundur ia yang kanan tadi mundur tuh yang baru iya. Mundur sedikit aja mundurnya. Iya. Berarti tadi tadi nih uh, dirinya segini nih. Iya, tadi ini segini ya segitu. Uh, uh. nah, dia mundur tuh yang turun tadi tuh. Entar uh. uh, dulu tuh. nih, Joko entar dulu, barang entar. Nah. Eh uh, kemudian setelah takdul ihram si makmum Nah, tadi ulang lagi dah, coba ulang lagi. Ulang. Kamu datang baru. Ya, kamu coba dah. Ini pertama tadi kayak begini. Ya. kamu datang. Kamu di sini. Segini aja. Nah, cukup. Nah, mundur sedikit. Dah, gitu. Biar maksudnya apa? Biar nanti ketika mundur kagak jauh. Biar ya enggak jauh, biar satu langkah bisa. Kalau dia diri di sini, nanti kebanget uh, takut banyak langkah gitu ya. ya. Jadi yang pertama mundur dari Joko seperti itu. Nah, udah seperti ini baru mundur lagi. Barang-barang, nah, tah -barang. begitu. Nah dia sedikit rapetin. ini kan di saya sebelah kiri. Nah begitu. Kamu rapat, kamu rapat. Jadilah seperti ini. Ya, jadi rapat, nanti rapetin. Dia mundur berdua, rapetin. Datang lagi satu jamaah sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, datang lagi sebelah kanan. Nah barisan ini satu namanya sop pertama. Sekalipun dihalangi umpama dengan mimbar, dengan tiang, dia namanya sop pertama. Kesono sop kedua, sop ketiga, gitu. Ya begitu caranya ya, hmm, mm. tutorialnya. <laughs> Tidak cukup. Uh, jadi tadi yang pertama mundur adalah yang kanan. Nah, yang baru datang datangnya jangan di langsung di sini. Nah, seperti yang Kamas tadi yang laki-laki kedua tadi ya. Jadinya di tengah. Ya, di tengah takbir takbir. Lalu dia mundur nah, setengah yang uh, setelah takbir. Ya, setelah takbirnya laki-laki yang kedua datang tadi makmum yang kedua datang. Dia takbir, nah mundur yang kanan. Nyamain yang baru datang. Setelah itu baru mundur bareng-bareng. Begitu. Paham ya? Begitu. Jadi tadi uh, makmum yang kedua jangan diri di sini. Dirinya di di tengah, kali ya? Di tengah. Uh, biar nanti uh, mundur yang kedua uh, enggak banyak-banyak langsung. Jadi mundur yang pertama setelah makmum yang kedua takbiratul ihram, ah, makmum yang pertama mundur. Jadi mundurnya ketika makmum yang kedua takbiratul ihram. Mundur tuh tadi ya begitu ya. Paham tadi semua? Iya, kalau nggak paham diulang lagi nih. Iya. Karena ini penting ya, cara yang benar, cara yang benar. Yusuf paham nggak? Hmm. Itu diingat-ingat caranya kayak begitu ya? Diingat-ingat caranya modelnya kayak begitu. Yeah. Kalau diingat-ingat lupa juga tuh. Wa uku furajul ini dan berdiri dua laki-laki ja datang maan barang aurijalun atau beberapa laki-laki dua atau beberapa laki-laki datang makmum yang baru qasadul iktidaa bi mereka bermaksud ngikut dengan seorang yang lagi sembahyang khalfahu di belakang dia ya di belakang dia laki-laki yang sembahyang tadi sopan satu sop nah, di belakangnya kalau dua, tiga, empat langsung berdiri di belakangnya diratain ya wanu dibadan disunahkan kalau itu mah mudah kalau sekali banyak ya datangnya dan disunahkan ukufun berdiri fi sofin awwala di sop yang pertama disunahkan berdiri pada sop yang pertama ya sunat kita di sop yang pertama bahwa sof dan dia itu sop pertama adalah ma yalil imama yaitu sesuatu yaitu apa-apa yang mengiringi imam ya. mengiringi imam yaitu apa yang mengiringi imam yang tidak menghalangi di antaranya dan di antara imam satu sob yang lainnya daripada orang yang sholat. ya apa yang mengiringi imam jadi apa yang mengiringi imam Sop pertama yaitu ya sop yang mengiringi imam artinya habis imam nih imam di sini ini yang pertama nah, tadi yang saya katakan itu sob pertama namanya yang mempunyai fadilah keutamaan sub pertama Wa inta sekalipun diselengi oleh ya menyelengi akan dia oleh gitu ya diselengi oleh mimbar atau tiang tetap itu sub pertama karena ada yang begitu modelnya masjid Summa wa kemudian apa yang mengiringi lagi dia Wa dan seterusnya begitu jadi yang setelah sop pertama, sop kedua, setelah sop kedua, sop ketiga, gitu. Setelah sop keempat, sop kelima, terus ke enam, ke tujuh, ke delapan, begitu. Yang paling utama sop pertama, maka berebutlah di sop pertama. Dalam hadisnya, andai kata mereka tahu keutamaan sop pertama. Ya, dia akan datang walau habuan sekalipun merangkak, sekalipun berangkang sekalipun ngoset ngoset apa ngesot iya. sekalipun ngesot iya. bagus nggak dikasih tahu sebagai bentuk ujian iya. saking utama sob pertama kalau nggak dapat sob pertama sob kedua kalau nggak juara satu juara dua kalau nggak juara dua juara tiga jangan nyerah aja aku mau nggak usah nggak usah juara dah Jangan begitu, harus tinggi cita-citanya. Fa aula safil maka mendapatinya itu lebih utama daripada saf yang pertama. Yeah. Mendapati rakaat yang akhir ya, yeah, itu lebih utama daripada shop yang shop yang pertama mendapatinya mendapati rokat yang akhir lebih utama daripada sop yang pertama eh kelewatan ya, <tuh noise> ya kelewatan maaf wa kulis kulli ya minuh paling afdal setiap shop itu yang sebelah kanannya ya yeah? paling Abdul setiap sop yang sebelah kanan. Walau tarada Pak, jikalau bertentangan. Yang sebelah yang paling Abdul sebelah kanan, sebelah kanan imam maksudnya. Ya, ini imam, sebelah sini imam Baru kiri. Walau taruh Pak, jika bertentangan, yaminul imami jikalau bertentangan, yaminul imami sebelah kanan imam full awalu Dan sop yang pertama nah, Ada sebelah kanan imam dan ada sop yang pertama Sebelah kanan imam dia jauh Kedua, ketiga, keempat gitu ya Ada sop pertama tapi sebelah kiri, sop pertama Kodama, Fima harus maka dia dahulukan pada apa yang jelas. Dia dahulukan apa yang jelas. Apa tuh? Dia dahulukan apa yang jelas yaitu sop yang pertama. Walaupun di sebelah kiri. Walaupun di sebelah kiri. Walaupun di sebelah kiri. Sebelah kanan imam baris kedua baris ketiga, baris keempat. Sob pertama di sebelah kiri. Yang paling utama sob pertama. Walaupun di sebelah kiri. Betapa unggulnya sob pertama. Nah, yang paling bagus sob pertama sebelah kanan. Wa yaminuhu <-tuh> awla minal kurmi ilahi fiyasarihi sebelah kanan imam lebih utama daripada dekat kepada imam pada sebelah kirinya. Sebelah kanan imam lebih utama walaupun jauh. Ya, walaupun jauh tapi adanya sebelah kanan imam itu lebih utama daripada dekat kepada imam pada sebelah kiri. Dekat sih sebelah kiri, dekat nih. Sebelah kiri imam dekat tapi masih kalah dengan sebelah kanan imam. Masya Allah. Jadi kanan itu sangat Ya, utama udah di sop pertama di depan lagi nomor satu ya. memang kalau di kanan sop pertama ya udah sop pertama sebelah kanan imam itu masya Allah pahalanya luar biasa kalau kita semua yang di depan sop pertama itu luar biasa kenapa kita tercegah daripada hal-hal yang kita tidak inginkan mana diantaranya kita sembahyang di sop beberapa, sop kelima, sop keempat, sop ketujuh, sop ke delapan, sop ke sepuluh umpama kita di sop sepuluh di depan kita renggang. Tidak ada ilat, ya, kok kecuali ada ilat ya, ya corona umpama gitu ya. Ini enggak ada ilat. Kita berdiri di belakang, kita berdiri di sop depan kita longgar. Padahal kita bisa masuk ke situ, tapi kita enggak mau masuk karena malas atau lain sebagainya. yang tidak bisa diterima oleh syariat maka itu tufawitu fadilatul jamaah meluputi meluputkan fadilah berjamaah tasihu jamaatuhu sah jamaahnya walakin tafutu fadilatuhu akan tetapi luput fadilah jamaahnya ah hmm. kira-kira kita suka begini enggak nih begini kita ya kan? <laughs> itu ada keterangannya di dalam kitab, ya ini kitab ini. Ya. Kitab ya. Syarat daripada Fathul Muin. Ya. Di ana ya. at Wa idraku safil awali aula min idraki ruk'i ruku'i ghairi raq'atil ruk akhirati. Mendapati saf yang pertama lebih utama daripada mendapati ruku' selain rokaat yang akhir. Mendapati sop yang pertama. Perhatiin. Mendapati sop yang pertama. Dia pengen dapat sop pertama. Ya. Lebih utama daripada mendapati ruku. Ruku yang bukan rokaat akhir. Yang bukan rokaat akhir. Ya. Jadi, mendapati sop pertama, ya, mendapati sop yang pertama, Hmm. jadi mendapati sop yang pertama lebih utama daripada mendapati ruku' yang bukan rakaatnya akhir. Jadi, kalau bertentangan, mendapati sop yang pertama dan mendapati ruku' yang bukan rakaatnya akhir, ya, jadi yang paling utama, yang mana, ya mendapati uh, mendapati sop yang pertama ya jelas itu mah ya mendapati uh, shop pertama lebih utama daripada mendapati ruku yang selain rakaat yang akhir Jadi kalau bertentangan mendapati sop yang pertama dan mendapati ruku selain rokok yang pertama. Jadi kalau dia pergi untuk sop yang pertama, ya kalau dia pergi untuk sop yang pertama maka akan meluputi ruku rukunya itu. Jadi kalau dia diam pada bukan sop yang pertama, dia diam pada bukan sop yang pertama, maka dia dapat tuh maka yang paling utama untuk dia pergi kepada sop yang pertama supaya memperoleh keutamaannya. Paham gak kira-kira? Yeah? Ya, paham yeah. ya? Iya. Jadi saya ulangin. Jika dia pergi untuk sop yang pertama, dia pergi mengejar sop yang pertama, itu akan meluputi rukuk rukuknya itu ya, akan luput rukuknya luput dan jika dia diam pada bukan sop yang pertama dia akan dapat maka yang lebih utama adalah pergi kepada sop yang pertama kan kita kadang begitu buru-buru gitu ya ya gimana nih ya udah sop yang pertama kejar walaupun kita ketinggalan tuh rukuknya. Rukuk itu kan apa? Rukuk itu hitungan daripada rakaat. Ah. Hitungan daripada rakaat. Ah. Jadi kejar ya, sop pertama. Paham ya? Paham ya? Paham enggak? Paham ya. Fa in fawwata qasdus safi. Ya. Amma hiya Amma hiya ya. Adapun dia Fa in fawwata qasdu safil awwali Fa in fawwata qasdu safil awwali fa idrakuha aula min safil awwali. Ya. Jadi tadi kan dikatakan apa? Mendapati sop yang pertama lebih utama daripada mendapati ruku selain rakaatnya akhir. Amma hiya, adapun dia rokaat yang akhir. Fa'in fawwataha, maka jika ya maka jika maksud sok yang pertama meluputi akan dia yeah. maka mendapatinya mendapati sop yang akhir ya aula minasofil awal itu lebih utama daripada sop yang pertama jadi gambarannya Jikalau dia pergi kepada sop yang pertama, dia pergi kepada sop yang pertama, maka imam mengangkat kepalanya daripada ruku. Dia pergi ke sop yang pertama, imam mengangkat kepalanya dari ruku, yeah. dan jikalau tidak dia pergi kepadanya kepada sop pertama, maka dia mendapati ruku imam pada rokaat yang akhir. Ini rokaat yang akhir. Maka faidrokuha mendapati rokaatnya akhir aula lebih utama minasofil awali daripada sop yang pertama. Tadi kan dibilangin begitu. Kecuali sop yang akhir ini ya. 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 Selain sop yang akhir, adapun sop yang akhir maka sesungguhnya ya maka jika maksud sop yang pertama dapat meluputi rekaat yang akhir ya maka jika maksud untuk menuju sop yang pertama dapat meluputi rekaat yang akhir maka mendapati rakaat yang akhir lebih utama daripada sop yang awal. Paham gak? Jadi kalau dia menuju sop yang pertama, ini imam kan udah udah mau ruku dia, ada mau ruku, udah mau wis bacaan kita paham dah. Ya. Kalau kita kejar ke sono, ya ke depan umpama jaraknya agak jauh. Tar imam bangun daripada rukunya. Kita nggak sempat tuh untuk mendapati rakaat pertama. Maka kalau begitu kita nggak usah ngejar rakaat. Kita nggak usah ngejar sop pertama, kita ngejar rakaat terakhir kita udah di sini aja takbiratul ihram Allahu akbar biar kita dapat satu rakaat bareng sama imam jangan sampai kita buntut kagak dapat rakaat kata Betawi bilang acan-acan itu ya gitu paham tidak iya gitu ya ini penting Makanya oleh karena itu jangan suka ketinggalan. Udah siap-siap semua sembayangnya. Siap-siap. Allahu a'lam Satu aja dulu ya.